Pemirsa, Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat terus melakukan jemput bola untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait dengan revisi perubahan Perda nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan tata ruang dan wilayah atau RTRW. Pansus 7 terus melakukan jemput bola untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait dengan revisi perubahan Perda nomor 22 tahun 2016 tentang tata ruang dan wilayah atau RTRW. Masukan dan rekomendasi pun didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura Kementerian Pertanian saat kunjungan kerja ke Jakarta. Kabid Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Herban, mengatakan evaluasi peruntukan harus segera dilakukan khususnya terkait dengan hutan lindung dan hutan konservasi, apalagi saat ini Provinsi Jawa Barat sedang menggarap revisi Perda RTRW. Dalam tata ruang ya memang ya evaluasi terhadap peruntukan saat ini memang yang diperlukan ya. Harusnya sebelum usulan itu kan ada kegiatan evaluasi kesesuaian antara peruntukan yang saat ini dengan di perdanya. Koordinator Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobiho setelah melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura Kementerian Pertanian mengatakan Pansus 7 ingin mengetahui peta pertanian terutama persawahan di Jawa Barat karena selama ini selalu ada gangguan dan intervensi dari pusat terkait dengan peralihan lahan. Untuk itu diperlukan peta yang serius untuk Jawa Barat untuk peningkatan pertanian ke depannya yang dipunyai oleh Kementerian Pertanian. Tentang lahan-lahan yang harus dikonversi dari sawah menjadi industri dan lain sebagainya. Ya sekarang yang perlu kita perlu dalami betul, apakah Departemen Pertanian ini punya suatu peta yang bagus, yang serius tentang Jawa Barat, bagaimana untuk peningkatan padi, lahan yang ada sekarang. Ketika kita memanfaatkan alih konversi 1 hektar sawah, maka harus diganti dengan 3 kali daripada nilai yang ada. Maka ini perlu untuk suatu patokan kita nanti ke depan. Sementara itu, Ketua Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat, Herlas Junior, mengatakan di Kementerian Pertanian pembahasan diutamakan terkait LP2B atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Karena menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Ketahanan Pangan, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga dan menata ruang yang sesuai dengan amanat dari undang-undang tersebut. Sehingga proses penetapan RT/RW di Jawa Barat bisa mengakomodir kebutuhan lahan pangan. Nantinya, Pansus 7 akan menindaklanjuti dengan melakukan sinkronisasi dengan daerah kabupaten kota dan dinas terkait untuk mencocokkan data yang dipunyai khususnya untuk lahan pangan di Provinsi Jawa Barat. Nah, kita punya komitmen yang sama untuk bisa menjaga atau mengawal Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang ketahanan pangan ini dengan mencoba menata ruang yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau amanat yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Sehingga proses penetapan RT/RW itu nanti juga bisa mengakomodir kebutuhan lahan pangan yang ada di Jawa Barat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Sinkronisasi dengan daerah-daerah.